Alright, Arif. Perkenalkan diri dahulu. Kita tahu berapa, sekolah mana, sekarang buat apa. Walaupun saya, tak apalah. Ceritalah. Silakan. Okay. Nama diberi Arif Haikal bin Muhammad Zaniwa. Okay. Sekolah di Mahat Tafih Al-Quran Al-Asriyah, Bangku Cincah, Kelantan. Kelantan. Allahu Akbar. Oh, Boleh saya tahu? ya. Mana? Orang Kelantan. Oh, Kelantan lah ni. Oh, Alhamdulillah. Okay. Apa ni, Arif seorang memang sekarang ni di dia di tingkatan berapa ataupun macam mana di situ? Umur 17. Umur Tingkatan 17. 15. SPM lah. Akan ambil SPM ke macam mana? Ha. Alhamdulillah. Ambil Okay, SPM. Macam mana Arif tahu tentang program kita? Tentang program kita dapat maklumat daripada mana? Mungkin itu sebagai permulaan lah. Dapat maklumat daripada Syirah. Syirah, Alhamdulillah. Oh, okay. Oh, ini best friend ni. Okay, Arif boleh boleh. Okay. So Arif, saya lihat tadi Arif merupakan seorang Alhamdulillah tahfiz, ya. Yeah. Dan antara saya punya apa ni big why saya juga adalah apabila saya capai satu-satu tahap, insyaAllah saya ada banyak fasa, saya akan sumbangkan sekurang-kurang 5% daripada apa yang saya dapat kepada makhad-makhad tahfiz. Itu saya punya matlamat saya. Jadi kenapa? Sebab saya melihat mereka yang berada di makhad-makhad tahfiz ini, okay, adalah sumber kekuatan ummah sebenarnya, yang akan bersama-sama membangunkan Islam dan sebagainya. Dan at least adalah sikit, mungkin Arif akan doakan saya. Betul tak Arif? Saya panggil Arif ke saya panggil Haikal? Arif. Arif, ya. Okey Arif. So setakat Arif dengar dari tadi, ya. Okey, apakah komen Arif tentang apa pengisian yang kita berikan pada petang ni? Pandangan ikhlas daripada Arif lah. Silakan. Macam mana? Okey, saya bantu. Okey. Arif mungkin hari ini first day kan? Hari pertama betul tak bersama-sama dengan kita. Okey. So tadi Arif dengar macam mana Syira apa ni bagaimana kita kata apa? Kita projectkan ya 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Alright. So kalau saya tanya Arif lah, apakah cita-cita Arif apabila habis di Ma'had Tahfiz ni, apa yang Arif nak buat dalam hidup Arif? Kita boleh mulakan daripada situ dulu. Kita mula santai-santai ya dulu. Ya, silakan Arif. Cita-cita ke nak sambung belajar kat mana? Sambung belajar ke, cita-cita ke? Cita-citalah, cita-cita nak jadi apa? Cita-cita nak jadi arkeologis kot. Arkeologis, okey. Kalau saya tanya, arkeologis ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, okay, mungkin ada yang mendengar ya. Right, arkeologis ialah satu bidang yang agak rare ya di Malaysia. Okay, kalau saya tanya Arif lah, kenapa jadi arkeologis? Kenapa? Nak buka minda orang-orang di luar sana pasal sejarah. Arkeologis. Sejarah. Okay, apa masalah yang Arif nampak yang berlaku di Malaysia tentang bidang penerokaan sejarah lama ni? Mereka tak hargai ke ataupun macam mana? Apa pandangan Arif? Bagi mereka benda ni tak berfaedah untuk dipelajari. Okay. Pada hakikatnya banyak yang kita dapat pelajari daripada nilai-nilai sejarah dulu. Betul? Betul? Pedoman untuk masa depan. Betul? Kalau kita lihat kan, okay, kalau di bumi ambiak ya, sebagai contoh di Tahrim sebagai contoh kan, pernah dengar Tahrim? Itu bumi ambiak lah, bumi ambiak, bumi yang melahirkan terlalu ramai ulama ya di Tahrim. Okay, so hasil peninggalan yang berlaku di sana akan menyedarkan kita tentang oh, bestnya waktu zaman sahabat dulu, bestnya waktu kegemilangan Islam dan sebagainya. Ini semua daripada aspek yang Arif bagi tahu tadi, arkeologis tadi. Yeah? Okay. Jadi, kalau saya tanya Arif lah, yeah? Tak apa, Arif bagi tahu je apa. Ya? Sebab
pendapat Arif ni saya amat setuju sebab ramai orang melihat terutamanya subjek sejarah di dalam semasa SPM ialah satu subjek yang sikit-sikit tahun, sikit-sikit beban. Orang, sikit-sikit yang tu. Yang tu betul tak? Betul tak Arif? Betul. Bagi mereka okay. Beban lah. Ya, yeah, betul, betul. So, kalau saya boleh bawa Arif ke satu tempoh. Arif sekarang 17 tahun. Okay. Pada usia Arif 27 tahun, hari ini 10 hari bulan Julai 2021. Ha, saya punya birthday pula tu. Apa yang Arif nampak, okay, saya cuba bantu Arif. Eh. Sebab ini penting. Apabila kita dapat gambarkan diri kita, 10 tahun akan datang. InsyaAllah kita akan nampak diri kita bagaimana. Okay, Arif cuba bayangkan. Arif nak pejam mata pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. 10 Julai 2031. Ketika itu, Arif dah pun berusia 27 tahun. Okay. Arif cuba gambarkan apa yang Arif dah pun capai. Terutamanya melibatkan ekologi sendiri. 10 tahun ke datang ni. Arif dah ada berada dekat mana? Mungkin ada dekat Tahrim ke? Mungkin ada dekat mana? Baghdad ke? Untuk buat kajian sebagainya. Cuba imajinasikan saat tersebut 10 tahun ke datang. Apa yang Arif boleh cakap? Ini biarlah orang luar cakap apa. Ini sekarang ni kita saja. Kita antara kita je Arif. Okey, silakan Arif. 10 tahun ke datang. Arif dapat gambarkan Arif sebagai seorang Tengah travel kot. Tengah travel, okey. Naik kapal terbang kan? Naik kapal terbang. Travel untuk cari-cari nilai-nilai sejarah. Alright. Sekarang ni ada kat mana? Waktu tu terfikir nak pergi mana waktu tu? Tanah Arab. Arab, okey. Arab dekat mana? Arab besar tu? Mesir. Mesir, okey. Nak tahu belajar kat sana pun. Alhamdulillah, Mesir ya. Okey. Baik. Di Mesir, okey, kita ada okay. Adakah spesifik kepada piramid tu ataupun ada tempat lain? Bumi para anbiya. Alhamdulillah. Okey. Arif tahu tak ada beberapa tempat lah, tempat ulama. Kalau Arif boleh sebutkan salah satu tempat yang Arif nak pergi? Tempat. Okey, saya bagi hint sikit. Mungkin ada kaitan, ada kaitan juga. Arif cuba Google, ya, yeah, Google Tahrim. Tahrim, okey. Bumi melahirkan ulama. Kat situ masya-Allah, tabarakallah. Saya pun teringin nak pergi, saya belum pergi lagi. Saya teringin nak pergi sebab apa? Setiap hari ulama dilahirkan situ. Dia bukan bahasakan dia sebagai ulama lah, tapi keadaan di situ cukup tenang. Memang best orang, ya Allah. Hai. Nah ni waktu saya bercakap ni bulu rama saya tegak ni. Bestnya di situ kalau boleh saya nak anak saya, bukan anak saya lah, cucu saya belajar situ, duduk situ selama mungkin 10 tahun. Okay. Balik ke Malaysia baru ambil SPM ke apa, pulanglah. Tetapi dekat situ tempat yang pastinya, ramai orang cerita pasal apa tau. Orang cerita pergi ke Mekah, pergi Madinah. Betul tak Arif? Ya? Okay. Tapi cuba kaji sikit. Apa special je Tahrim? Apa special? Sebenarnya banyak tempat lagi, tetapi saya bagi satu contoh kan, kepada Arif. Jadi kat situ ialah tempat melahirkan ulama. Tempatnya memang, bayangkan apabila kita berada dalam satu situasi ataupun satu keadaan yang orang baca Quran, orang buat baik, orang biasa bercerita tentang sejarah sirah Nabi, orang ni. Allah Akbar, saya rasa tenang, setenang-tenang ni. Okay, so itu mungkin sebagai permulaan untuk Arif. Google, ya Google. Okay, baik. Katalah Arif sekarang ni berada di tanah Tahrim. Okay, saya dah cerita sikit keadaannya.
Okay, bagaimana tempat tahrim tu walaupun tak tak begitu detail, right? Anggap Arif sekarang ni berada di tahrim, agak-agak Arif akan buat apa? Kaji pasal biodata ulama-ulama terdahulu. Masya Allah. Kemudian Arif akan tulis buku, betul? Betul. Kenapa tulis buku? Sebab apa yang orang lain tak tahu, kita ceritakan dalam buku kita. Apabila kita ceritakan dalam buku kita, dan insya Allah, tabarakallah, insya Allah buku kita ni mungkin akan menjadi satu kitab kajian oleh orang lain pula. Siapa yang menulis? Arif Haikal. Okay. Alhamdulillah, mungkin dengan buku ini dapat membuka mata orang sebelum ni kata arkeologis ni tak ada masa depan, apa semua, akan terbuka minda mereka bahawa Allahu Akbar, bestnya arkeologis ni. Aku pun nak pergi nak ikut Ustaz Arif Haikal lah. Mesti best dekat tahrim ni. Apa dia buat? So daripada buku ini, dan insyaAllah buku ini akan jadi satu buku bestseller, diterima antara ulama-ulama, orang-orang negara-negara Islam ingin mengkaji, datang ke tahrim. Itu baru satu tempat. Bayangkan mungkin lepas ni pergi dekat Al-Aqsa pula. Pergi pula ke pergi ke mana? Mungkin pergi dekat Baghdad pula. Tak kisah pergi mana. Sebab apa? Mungkin juga pergi tempat dekat je dengan kita. Di mana? Dekat Jakarta, tempat kat situ juga banyak pesantren dan sebagainya. Benda ini kurang didedahkan kepada generasi yang ada sekarang ni. Betapa luasnya dunia, Allahu Akbar, yang kita hanya fikir SPM bulan 3 tahun depan. Apa aku nak buat sekarang? Kita hanya duduk je lah. Sekarang cuti kan? PKP. Cuti. Itulah yang bermain dalam pemikiran rakan-rakan kita, anak murid kita di Malaysia. Sebab itulah kita buat program ni, Arif. InsyaAllah Ustaz Arif. Akan ni ya. Ataupun jadi hasil daripada buku yang dihasilkan oleh Arif ini mungkin membuka mata lebih ramai orang. Pada masa sama, insyaAllah, daripada hasil jualan buku-buku ini, Arif dapat membantu lebih ramai lagi, mungkin melahirkan lebih ramai lagi ulama-ulama. Arif mungkin dah ada satu, kalau nak pergi di Indonesia, ada pesantren Arif sendiri untuk membawa, ataupun kalau nak duduk di tahrim, terpulanglah, tak ada masalah. Right? So, lebih ramai lagi alim ulama dilahirkan hasil daripada buku yang Arif hasilkan ini. Faham tak? Okay. So, bagi saya, apa yang Arif katakan tadi adalah satu perkara yang bagi saya cukup penting untuk melihat ke arah mempertingkatkan kembali mata masyarakat tentang Islam itu sendiri. Terlalu sekarang ni kalau saya sedih, saya nak bagi tahulah berapa ramai dalam kalangan umat Islam kita sendiri ataupun rakan-rakan kita yang Muslim ni tak solat. Okay. Allahu Akbar. Belum lagi cerita puasa sebagainya. Ketika kita dilanda pandemik ini, mereka tak solat, tidak apa, sepatutnya kita lebih bersyukur, kita lebih dekatkan diri kita dengan Allah. Itu semua perkara yang sepatutnya diberi perhatian, terutamanya kepada umat Islam. Tetapi apabila orang sentiasa bercerita, okey, tahu hari ini peningkatan, hari ini peningkatan, hari ini peningkatan. Itulah ratib orang ketika ini di Malaysia. Sebab itu, apabila kita sebut naik, memang aura naik tu akan naik. Cuba kita kata, InsyaAllah, Ya Allah, Ya Tuhan ku, turunkanlah angka, Ya Allah, Ya Tuhan ku, turunkanlah angka, turun. InsyaAllah akan turun kalau semua kita beratib agar turun dengan kita berdoa kepada Allah, kita berselawat kepada kekasih Allah, Rasulullah SAW. Itu yang kita buat setiap hari, Arif Haikal. Ya, 6:30 pagi, kita akan berselawat 100,000 kali. Tetapi ambil masa 5-6 minit, kemudian kita akan teruskan dengan ratib. Kita buat ratib Al-Aqas. Ya. Setiap pagi, 6:30 pagi. Ya, saya suka mengajar Arif bersama-sama kita lah. So Arif, terima kasih banyak kerana bersama-sama kita pada petang ini. Saya kira
sedikit sebanyak Arif dapat sesuatu pada petang ini, mungkin dalam dalam santai-santai ini sebelum kita asar. Sedikitlah Arif, selepas saya gambarkan kepada Arif tentang ada buku tentang pergi sini, apa pandangan Arif tentang apa yang saya ceritakan tadi? Adakah Arif nampak satu perspektif yang lain ataupun Arif nak apa yang Arif boleh katakan? Silakan. Boleh. Entahlah, tak pernah terfikir pasal benda tu. Allahuakbar. Macam okay. Lebih membuka minda ni. Alhamdulillah. Untuk menuju ke arah tu. InsyaAllah. Kita lagi pun sebaik-baik manusia adalah mereka yang beri manfaat kepada orang lain. Kan? Betul tak? Lain. Itu maksud hadis. Ya? Maksud hadis Ibnu Hanbal. Ya? Tentang kita hidup ni, dua perkara je kita buat. Yang pertama, selesaikan masalah orang. Yang kedua, tingkatkan kualiti hidup orang. Walaupun kita tak sedar, tapi dua benda itulah yang kita buat. Kita belajar raja-raja ni buat apa? Nak selesaikan masalah orang. Kita belajar raja-raja ni buat apa? Nak tingkatkan hidup orang lain. Selagi kita hidup. Betul tak, Arif? Okay. Alright. Okay, terima kasih, Arif. So, terima kasih kepada Syira bersama-sama kita pada petang ini dalam santai santai petang ya bersama saya. Dan saya doakan anda yang mendengar mungkin mendengar secara rakaman dan juga anda melalui live, saya doakan anda diberikan kesihatan yang baik, diberikan keberkatan dalam hidup, diberikan kejayaan dalam hidup, diberikan kekayaan dalam hidup dan juga diberikan